Ya, saya ucapkan profesiat buat Ino dan Lia. Profesiat, selamat memasuki hidup rumah tangga yang baru. Oke, selamat berbahagia. Ini hari saya melihat bahwa sangat tampan dan luar biasa bak seorang pangeran di negeri dongeng, bak mama sekali ya. Satu adik perempuan juga tidak kalah cantik, luar biasa. Mari kita berikan applause dulu. Tapi kita mengundangan dengan segala hormat, kami mengundang untuk boleh mengambil bagian di dalam tenda sukacita ini. Oleh kedua anak adik kita, Ino dan Lucia. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk mereka berdua. Luar biasa. Seuntai kata terangkai dalam sebuah kalimat, sebaik syair dirangkai menjadi sebuah lagu. Izinkanlah salam ini terucap bagi bapak ibu tamu undangan sekalian. Walau tangan tak bersentuhan, namun saya percaya bahwa siang hari ini kita semua tentunya merasakan kebahagiaan bersama. Benar tidak bapak mama? Halo. Aduh, ini satu keluarga dari Keifa jauh-jauh. Hamini, bagaimana ini? Kamu keadaan lokal ini saya lihat memang jalannya lumayan menguras tenaga. Tetapi kekuatan cinta kedua anak kita menyatukan kita semua pada siang hari ini. Mari kita berikan aplaus sekali lagi. Tapi itu tamu undangan, saya mengajak kita sekalian untuk boleh memandang ke depan. Satu pelaminan yang sangat sederhana, namun begitu bermakna. Ini merupakan cipta karya kedua mempelai dalam memadu cinta mereka. Untuk itu luar biasa, kita berikan aplaus sekali lagi bagi tamu undangan. Ini adalah hal yang sederhana, namun penuh arti dan penuh makna. Dan tentunya kita semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini pasti bertanya-tanya, seperti apa perjalanan cinta kedua anak ini sehingga sampai pada hari ini mereka bisa duduk kokoh berdiri begitu cantik dan ganteng pada siang hari ini. Ada yang penasaran atau tidak? Penasaran. Ada tidak? Halo. Hai. Iya, untuk itu kedua adik saya tolong berdiri dulu. Tolong berdiri. Iya. Tolong berdiri maju sedikit ke depan. Mari. Di sini. Bergandengan tangan. Ini ya, bergandengan tangan. Saling gandeng tangan. Adik Ino gandeng adik Lucia. Iya, oke. Baik. Saya ulek-ulek sedikit ya. Baik, kita menuju ke yang laki-laki. Biasanya kami laki-laki itu lebih dulu. Mama akan kami lebih dulu, apa-apa kami lebih dulu. Ini hari juga adik ini duluan. Ceritakan sedikit bagaimana perjalanan cinta sehingga sampai hari ini bisa datang di Lokil untuk yakinkan diri menjadi seorang suami untuk adik Lucia. Pertama kali ketemu di mana, awal pertama apa yang Anda katakan? Silakan. Ini, ayo adik, sampaikan saja ini hari adik punya hari. Ya, kami yang datang di sini orang tua, nenek-nenek datang di sini karena adik berdua. Siapa tahu satu teman-teman OMK masih jomblo itu bisa jadi referensi. Ya, banyak teman-teman OMK yang masih jomblo, jadi siapa tahu bisa jadi referensi. Silakan, sampaikan pertama kali seperti apa ceritanya.
Woi. Sama si. Sama si di bawa bemo mau ngantar ini. Barang ke kos baru saya lihat dia minta nomor. Terus 3 menit. Ya. Setelah minta nomor kita lanjut. Tidak lama, 3 menit saja waktunya. Setelah minta nomor, apa yang pertama kali Anda katakan? Saya habis ngomong ke Jet Nabi A bilang ini kesukaan Ade. Tapi kalau terlihat ini usia dan ini keperluan untuk depan tu, makanya ini keperluan. Oke, kita berikan aplaus dulu. Aplaus di mana? Terima kasih Bapak Ibu tamu undangan. Ya, dari awal cerita minta nomor akhirnya sampai pada hari ini disatukan oleh kasih Tuhan. Saya menuju dulu ke sang wanita pujaan hati ini. Baik, adik. Minta maaf yang belakangi Bapak Mamani dan orang tua. Apa pertama kali yang dirasakan saat sang pujaan hati ini minta nomor dan juga waktu itu chat. Ya, masih malu-malu mungkin. Karena adik laki-laki masih malu, mungkin adik Lucia bisa melengkapi ceritanya. Masih ingat pertama kali itu ketemu di mana? Terus apa yang Anda suka dari adik saya yang laki-laki ini? Ketemu dia lewat FB, lalu lalu kami bercet. Iya, ini bukti cintanya Bapak Mama sekalian. Iya, ini bukti cinta mereka berdua. Oke. Gandeng tangan dulu, gandeng tangan. Maju sedikit ke depan. Ya, pandang ke Bapak Mama. Ini kami yang lain masih penasaran sebenarnya. Adik berdua masih malu-malu. Jujur, ini hari Anda berdua punya hari, ya. Jadi sampaikan saja. Oke, tiga hal yang adik Lucia suka dari adik Ino. Tiga hal, silakan sampaikan. Halo, baik, kita berikan aplaus dulu.